Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Mungkin itulah yang dirasakan oleh pasangan Dato' Aaron Aziz dan Datin Diana Halik ketika menghantar anak sulung mereka, Danish Anaki, melanjutkan pelajaran ke Jepun hujung tahun lalu. Apa agaknya kabar Danish di sana? Jom kita bersama Dato' Aaron dan Datin Diana. Alhamdulillah, oleh kerana kita dah ada WhatsApp call, video call, FaceTime, setiap malam lah dia dengan mak dia tak putus-putus kena call. Pada mulanya agak payah juga sebab dia pergi waktu COVID, terpaksa lah jalan di quarantine kat sana. Masa tu ibu saya tengah sakit, ibu saya meninggal pun dalam 2 minggu selepas dia pergi ke Jepun. Tu dia sebagai anak cucu lelaki pertama, baru 17 tahun, you know, semangat nak belajar tiba-tiba down. Kerja yang banyak challenges lah daripada kita. Sebab dia seorang kan. Kita cakap dengan dia, tak apa, as for now, kalau you tak dapat nak concentrate kat studies you, tak apa. Just concentrate on you punya inner self lah. Mak dia lah, mak dia yang paling prihatin sekali. Sebagai ibu kan, bila anak lelaki baru berusia 17 tahun tinggal bersama orang di Jepun ketika era pandemik ni, apa agaknya kerisauan yang paling besar lah tentang pemergian beliau ke sana tu? Ni first time dia jauh daripada kita. Patutnya pulang Disember, tak dapat pulang COVID. It's every mother's concern lah kan, whether anak saya boleh jaga diri tak, independent ke tak. Tapi alhamdulillah, anak-anak ni, they have proven us wrong lah. Each time we think that they cannot, dia boleh masak, so dia masak masakan Melayu and all. Risau tu tak risau lah. Bila baru hantar, memang saya menangis lah satu hari satu malam. Selain dari itu, dia, sebab dia belajar di Karizawa, di atas gunung. Dua kali so far dia kata, Daddy, Mami, ada tadi rasa gempa bumi, earthquake. Lepas tu dia kata, tahu tak yang sekolah diorang tu tak jauh dengan one active volcano. So benda-benda malapetaka alam ni kan, tapi kita cakap dengan dia stay positif. Ni semua kan kuasa Allah kan. You don't have to worry about that. Benda tu kalau nak berlaku memang tak boleh elak. So okay, kita kasi dia moral support je lah daripada sini. Pemergian beliau ke sana membuktikan yang beliau seorang yang berdikari ya. Tidak kurang juga saya lihat salah seorang anak perempuan Datuk dan juga Datin sekarang ni aktif berniaga di laman sosial menjual kek. Adakah itu salah satu inisiatif cuba mencari wang saku sendiri ataupun memang hobi suka-suka ke? Dia memang suka baking dan dia suka berbisnes, ada duit sendiri. Kita ada budget untuk everybody. Kalau sesuatu yang mereka nak, budget tu melepasi budget yang kita tetapkan. They have to work for it lah. So ni adalah salah satu cara dia untuk mendapat benda yang dia nak dengan cara dia berusaha sendiri. Sebagai ibu bapa, kita tak nak lah anak-anak kita ingat, oh, mak bapa ada duit, boleh minta apa saja. Tak, setiap kali dia nak minta benda mahal macam handphone baru, iPad ke handphone, dia kena do something or work hard for her to achieve it lah. So memang dia suka baking, tapi saya rasa dia punya aktifnya bertambah lebih time masa quarantine. Mungkin dia tahu daddy dia tak kerja, tak dapat kerja semua everything. So dia buat benda-benda ni, dia jual-jual-jual. Lepas tu dia rasa shock, best lah having my own money kan. Kita support dia lah. Dan dia baking pun berjam-jam, so dia tahu penat. So bila dia tahu penat, dia tahu the value of getting the money is not easy. Masalahnya sedap. And dia tak ada belajar khusus mana-mana. Dia memang belajar, memang semula jadilah pandai dia.